Halo para pemirsa, Irsyad Putra akan berbagi satu pengalaman yang nggak mau ribet tentang pengurusan surat registrasi uji tipe dan KIR di lokasi wilayah masing-masing. Ada solusinya, yaitu untuk bak menggunakan kerangka knalpot dengan model tipe knockdown di bagian atas dan papan menggunakan kayu merbu dengan ukuran sesuai standar surat registrasi uji tipe. Perubahan warna dengan menggunakan warna merah marun di bagian kabin sampai bagian belakang dan dikombinasi menggunakan stiker canting maupun printing untuk bumper depan orisinil dan dilengkapi dengan spoiler custom. Pemasangan jumin atas kabin menggunakan lampu strobo kuning, spakbor depan bulat, pemasangan stainless ukuran 3 in di bagian belakang kabin, pengaman samping menggunakan plat press dan dikombinasi dengan stainless 2 batang, spakbor lumpur di bagian depan dan belakang, kombinasi dengan akrilik, stop lamp LED plus pangkon plat press kombinasi dengan stainless. Bagian pintu atas menggunakan kerangka plus plat tarik atas. Pemasangan kotak di bagian belakang. Pemasangan wheel dop satu set di bagian depan belakang kanan kiri. Modifikasi ini menghabiskan anggaran di 68 juta. Harga sudah termasuk lampu kolong satu set, surat registrasi uji tipe dan sudah berikut terpal dengan merek Liong. I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Have hope, so many days have passed, I wait around for things.